sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah agama Islam. Jadi hanya satu agama yang diridhai Allah, yaitu agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Allah ridho kepada satu agama saja, yaitu agama Islam. Dan orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Agama Islam merupakan agama yang indah. Tidak ada agama di muka bumi ini yang lebih indah daripada Islam. Karena ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Karena Allah Jamil, yuhibbul jamal, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Agama yang paling indah adalah agama Islam. Ikhwani fiddin, na'azakumullah. Sebelum kita membahas tentang indahnya agama Islam, saya akan jelaskan tentang agama Islam ini sendiri yang wajib kita yakini. Sebab banyak orang-orang yang mengatakan bahwa agama lain juga baik, agama lain juga indah, agama lain juga membawa manusia ke surga. Pernyataan seperti ini, pernyataan yang batil. Orang mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama baik. Pernyataan seperti ini, pernyataan yang batil dan pernyataan yang kufur. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa agama yang diridhai oleh Allah hanya agama Islam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 19, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah agama Islam. Jadi hanya satu agama yang diridhai Allah, yaitu agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Allah ridho kepada satu agama saja, yaitu agama Islam. Dan orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi agama yang diridhai oleh Allah hanya satu, itu agama Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanya satu, agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Jadi yang baik, yang indah, yang bagus, yang membawa manusia ke surga hanya satu, agama Islam. Ini yang menyatakan demikian siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.